Seperti inilah suasana latihan timnas Indonesia U23. Pelatih Shin Tae-yong semakin memperketat latihan menjelang laga semifinal. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia saat ini lolos ke semifinal SEA Games 2021 dengan runner-up di grup A, sementara Vietnam jadi juara grup. Perlu diketahui bahwa timnas maupun Vietnam saat ini menunggu antara juara grup dan runner-up di grup B. Karena pada hari ini, Senin 16 Mei 2022, baru akan dilaksanakan pertandingan terakhir di grup B SEA Games 2022. Seandainya Malaysia jadi juara grup B, maka dipastikan akan bertemu dengan Indonesia. Dan apabila Thailand jadi juara grup B, maka Thailand lah yang akan ketemu Indonesia di semifinal. Sebagaimana pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong mengatakan dalam konferensi persnya kemarin, bahwa siapapun lawan Indonesia, dirinya sudah mempersiapkan senjata andalannya atau taktik jitunya. Baik itu Malaysia maupun dengan Thailand, Shin Tae-yong siap menghadapinya. Perjalanan Indonesia bisa sampai ke semifinal, di mana pertandingan pertama dikalahkan oleh tuan rumah Vietnam dengan skor 3-0. Kemudian di pertandingan kedua, melawan Timor Leste, Indonesia menang 4-1. Kemudian melawan Filipina, Indonesia menang 4-0. Dan terakhir kemarin melawan Myanmar, Indonesia menang 3-1. Dan tim ketiga Indonesia hari ini melakukan latihan pemulihan. Tampak seluruh pemain tetap bersemangat dan antusias mengikuti latihan pemulihan yang kali ini dipimpin oleh pelatih fisik Shin Sang-yu.
Hari ini juga tim U23 Indonesia akan pindah ke Kota Namdin untuk persiapan menghadapi juara grup B pada semifinal pertandingan pertama hari Kamis mendatang pukul 4 sore. Dan tim 23 Indonesia hari ini melakukan latihan pemulihan. Tampak seluruh pemain tetap bersemangat dan antusias mengikuti latihan pemulihan yang kali ini dipimpin oleh pelatih fisik Shin Sang-yu. Hari ini juga tim 23 Indonesia akan pindah ke Kota Namdin untuk persiapan menghadapi juara grup B pada semifinal pertandingan pertama hari Kamis mendatang pukul 4 sore.
Opel kan memang belum bergabung ya. Ketika Indonesia dan ini merupakan latihan pemulihan, tampak seluruh pemain tetap bersemangat dan antusias mengikuti latihan pemulihan yang kali ini dipimpin oleh pelatih fisik Coach Shin Sang-yu. Hari ini juga tim U23 Indonesia akan pindah ke Kota Namdin untuk persiapan menghadapi juara grup B pada semifinal pertandingan pertama hari Kamis mendatang pukul 4 sore.
Kemudian tim U23 Indonesia tadi ini melakukan latihan pemulihan. Tampak seluruh pemain tetap bersemangat dan antusias mengikuti latihan pemulihan yang kali ini dipimpin oleh pelatih fisik Coach Shin Sang-yu. Hari ini juga tim U23 Indonesia akan pindah ke Kota Namdin untuk persiapan menghadapi juara grup B pada semifinal pertandingan pertama hari Kamis mendatang pukul 4 sore. Kan memang belum mereka